There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. Talk on the phone. Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik aja dan sehat selalu ya tentunya. Kali ini aku bakal share lagi nih untuk aktivitas aku, tapi kali ini tuh enggak beberes, tapi di sini aku mau buat cemilan dan aku juga mau berbagi resep nih sama teman-teman semua. Dan seperti kalian lihat di judul, kali ini aku mau buat cemilan dari 3 bahan aja. Dan kalau begitu nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Jadi yang pertama di sini aku mau bersihkan dulu ya untuk ubi jalarnya. Waktu hari Sabtu kemarin aku sempat beli ubi jalar ya bun. Jadi ubi ini tuh udah hampir seminggu nih di rumah aku, tapi belum aku olah gitu ya, mau buat cemilan. Nah untuk ubinya sendiri aku beli di harga Rp20.000 dengan ukuran yang super jumbo yang kalian bisa lihat sendiri. Untuk ubinya itu aku beli harga Rp20.000, lumayan banyak banget, tapi ubinya itu separuh udah digoreng gitu ya bun sama suami aku. Dan kalian jangan salah fokus nih sama ubinya yang kelihatan kotor, ada item-itemnya atau ada ijo-ijonya. Itu ubi jalar kalau habis dibersihkan pasti warnanya itu berubah gitu ya. Ya mungkin pas selesai dibersihkan itu ubinya harus direndam gitu ya ke dalam air biar warnanya itu enggak hitam. Terus di sini aku mau siapin kukusan dan aku mau masukin nih untuk ubi yang udah aku potong-potong kecil. Di sini sengaja ya bun, untuk ubinya itu aku potong kecil-kecil biar kalau pas ngukusnya itu nggak memakan waktu terlalu lama. Jadi untuk ubinya itu aku kukus kurang lebih 15-20 menitan. Dan ini aku lanjut mau sisirin dulu untuk gula merahnya. Aku pakai gula merah yang seukuran batok kelapa, tapi nggak aku pakai semua, aku pakai setengahnya aja. Dan untuk harga gula merahnya itu Rp20.000, tapi karena aku beli setengah batok kelapa aja, jadi dikasih harga Rp10.000. Kurang lebih ini tuh udah hampir 15 atau 20 menitan, dan ini aku mau cek dulu ya untuk ubinya. Dan alhamdulillah untuk ubinya itu udah matang sempurna. Terus di sini ubinya aku mau angkat dan aku bakal dinginkan sebentar. Dan kalau ngelihat ubi jalar seperti ini, aku tuh kayak kepengen mau buat kolak ubi gitu ya bun. Soalnya udah lama banget nih aku nggak makan kolak ubi lagi. Oke lanjut, dan ini untuk ubinya itu udah hampir dingin, tapi yang nggak dingin banget ya, masih hangat-hangat gitu. Terus di sini untuk ubinya aku masukin aja ke dalam mangkuk dan lanjut aku mau haluskan. Ini tuh aku pakai batu cobek yang aku lampiskan dengan plastik ya bun biar nggak nempel. Terus di sini untuk ubinya yang udah halus aku campurin lagi nih dengan gula merah yang udah aku sisir, dan ini tangan aku udah bersih ya, udah aku cuci sebelumnya baru aku ulenin nih untuk ubi jalarnya. Karena kalau pakai sendok itu kayaknya nggak tercampur rata ya bun, makanya di sini aku pakai tangan. Untuk gula merahnya di sini aku masukinnya sedikit demi sedikit, dan aku mau ngeliat warnanya itu udah pas atau belum, karena kalau terlalu banyak gula merah itu nanti kemanisan ya bun ya, karena pada dasarnya ubi jalar ini tuh udah manis ya bun, jadi untuk pemakaian gula merahnya disesuaikan aja. Terus di sini aku tambahin juga sama tepung terigu. Untuk tepungnya kalau nggak salah aku pakai 2 atau 4 sendok makan. Pokoknya tepung terigunya itu nggak usah banyak-banyak,
disesuaikan aja dengan adonannya, yang penting udah bisa dibentuk. Dan tadi aku juga tambahin garam ya ke adonannya biar ada rasa gurihnya. Ya kalau dirasa udah bisa dibentuk untuk adonannya, ini langsung aja ya aku ambil, terus aku bulat-bulat dan aku pipihkan. Pokoknya seterusnya sampai adonannya itu habis. Kalau di tempat aku ini namanya kue taraju. Kalau di tempat kalian ini namanya apa ya Bun? Kalian boleh komen di kolom komentar. Karena di setiap daerah itu nama-nama kue itu beda-beda ya Bun, padahal bentuk dan rasanya itu sama, cuman cara penyebutannya aja yang beda. Ya mungkin untuk di daerah Sulawesi untuk penyebutan nama kue ini tuh sama ya Bun, kue taraju. Tapi aku nggak tahu kalau di tempat bunda-bunda semua yang ada di luar Pulau Jawa sana, di Pulau Kalimantan, aku nggak tahu ya Bun. Jadi kalian boleh komen aja di kolom komentar. Terus untuk balurannya, di sini aku cuman pakai tepung terigu yang aku tambahin dengan garam sedikit biar ada rasanya, dan aku tambahin air secukupnya. Pokoknya untuk balurannya itu nggak perlu terlalu encer dan nggak perlu juga terlalu kental. Terus lanjut di sini aku mau panasin wajan dan aku mau masukin minyak goreng untuk adonan ubi jalarnya yang udah aku pipihkan. Ini aku balurin dulu ya ke dalam tepung yang udah aku buat tadi. Jadi kurang lebih seperti ini ya Bun. Tapi kalau mau buat tepungnya lebih tahan, lebih kriuk gitu, bisa ditambahkan dengan tepung beras. Tapi karena di sini aku nggak jualan, aku cuman ya sekedar cemilan aja ya di rumah. Makanya di sini aku cuman pakai tepung terigu. Ya tapi aku meskipun pakai tepung terigu, untuk balurannya itu tetap kriuk ya Bun. Ya karena untuk adonannya ini, adonan balurannya itu aku nggak bikin encer ya Bun, nggak aku bikin kental juga. Pokoknya yang sedang-sedang aja biar si balurannya itu tetap kriuk. Jadi aku tuh udah lama banget ya nggak makan kue ini. Sekalinya aku makan waktu aku pergi pertemuan ya Bun, dan pas aku coba itu rasanya enak. Makanya aku tuh pas pulang dari pertemuan, karena itu pas lagi hari Sabtu, aku langsung mampir aja ya ke pasar. Kebetulan di dekat rumah mertuaku itu kalau hari Sabtu sore ada pasar yang buka. Ya tapi berhubung HP aku tuh belum bisa buat ngerekam, karena aku masih punya beberapa video mentahan yang belum aku edit. Makanya untuk buat cemilan taraju ini tuh aku pending sampai 1 minggu. Nah untuk hari ini tuh baru terselesaikan nih aku buat kue tarajunya. Ini tuh rasanya enak ya Bun, kriuk di luar terus di dalamnya itu lumer gitu. Dan ini untuk sisaan adonannya aku simpan aja ya di wadah tertutup seperti ini. Aku susun, tapi aku alasin dengan kertas biar nggak saling nempel gitu ya Bun. Dan ini untuk penampakan dapur aku yang super berantakan. Pokoknya kalau habis bikin konten itu dapur pasti berantakan banget. Sekian dulu, assalamualaikum.